Pemerintah Kabupaten Blitar Selasa 4 April 2017 menggelar sosialisasi Pekan Kelambu Malaria fokus dalam rangka bebas malaria di Kabupaten Blitar tahun 2017. Pemirsa, guna mengantisipasi penyebaran wabah malaria, pemerintah Kabupaten Blitar membagikan 1.000 kelambu gratis kepada warga 4 kecamatan di Kabupaten Blitar. Pembagian kelambu gratis ini diprioritaskan bagi ibu hamil dan bayi agar terhindar dari penyakit malaria. Nah, seperti apakah kegiatan pembagian 1.000 kelambu ini? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Dalam sosialisasi ini juga dibagikan 1.000 kelambu gratis kepada warga 4 kecamatan di Kabupaten Blitar. Pembagian kelambu berinsektisida ini bertujuan untuk melindungi atau mencegah penyakit gigitan nyamuk malaria yang berpotensi menyerang warga di musim penghujan seperti saat ini. Sejumlah desa yang berkesempatan mendapat 1.000 kelambu ini, diantaranya Desa Serang, Kecamatan Panggungrejo, Desa Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto, Desa Dinginrejo, Kecamatan Wates, dan Desa Bululawang, Kecamatan Bakung. Sementara untuk di Desa Serang, Kecamatan Panggungrejo dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah lingkup Pemkab Blitar dan tak ketinggalan pula Bupati Blitar Haji Rianto bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Kuspardani, Kabid P2P Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, serta beberapa tamu undangan lainnya. Bantuan 1.000 kelambu anti nyamuk malaria ini sudah menjadi program pemerintah untuk mengeliminasi malaria yang ditargetkan berhasil pada 2021. Sedangkan tujuan dari pemberian bantuan tersebut tidak lain untuk mengantisipasi terjangkitnya penyakit malaria yang disebabkan oleh nyamuk jenis Anopheles. Pada kesempatan ini, izinkan kami melaporkan pelaksanaan sosialisasi dalam rangka Pekan Kelambu Massa di Kabupaten Blitar sebagai berikut. Pertama, dasar pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293 -Menkes/SK/Romawi 4/2009 tentang eliminasi malaria. Panduan pelaksanaan Pekan Kelambu Malaria anti nyamuk massa di daerah fokus. Maksud dan tujuan. Pertama, melindungi masyarakat dari penularan malaria melalui penggunaan kelambu anti nyamuk. 2. Tercapai dan terpeliharanya eliminasi malaria melalui penurunan faktor risiko penularan malaria. 3. Meningkatnya komitmen pemerintah daerah, lintas sektor dan organisasi masyarakat
dalam pengendalian malaria. Keempat, meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pengendalian malaria, terutama penggunaan, perawatan, dan manfaat kelambu anti nyamuk. Kelima, meningkatnya penggunaan kelambu dengan baik dan benar sebagai salah satu upaya untuk pencegahan malaria. Lokasi pelaksanaan. Pertama, Desa Seran, Kecamatan Pangrejo. Kedua, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Wonotirto. Ketiga, Desa Ringin Rejo, Kecamatan Wates. Dan keempat, Desa Bululawang, Kecamatan Bakung. Total kelambu yang dibagikan sebanyak 1.000 buah. Pada kegiatan ini, Kabid P2P Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Ansaru Fahruda menyampaikan, sejak tahun 2016, desa dan pantai Serang adalah wilayah yang aman dari nyamuk malaria. Fahruda berharap dengan adanya pembagian 1.000 kelambu, masyarakat dapat menggunakannya sebaik mungkin agar terhindar dari gigitan nyamuk malaria. Insya Allah, ya. Karena sejak 2016, Pak Bupati, saya bisa laporkan, Kabupaten Blitar daerah yang eliminasi malaria. Sehingga kalaupun nanti pantai Serang ini datang tamu-tamu, turis atau apa, enggak usah khawatir untuk tertular malaria karena sudah masuk eliminasi. Nah, sekarang seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas, bagaimana sekarang malaria ini yang sudah eliminasi, yang juga jarang ada, ini dipertahankan. Jangan sampai ada lagi masyarakat di desa ini yang sakit malaria. Malaria ini penyebabnya adalah nyamuk. Jadi, oleh sebab itu ada tulisan di sini kelambu. Jadi, ini program Kementerian Kesehatan ada 150 kabupaten kota yang dibagikan kelambu secara gratis. Ya. Ibu Bapak sekalian, dan tentunya kalau Kabupaten Blitar ini bisa mempertahankan supaya orang-orang masyarakatnya tidak sakit malaria, kita berharap nanti Jawa Timur 2019 kita bisa mendeklarasikan, katakanlah seperti itu, bahwa Jawa Timur bebas malaria. Nah, sekarang kalau Jawa Timur bebas malaria, tetapi provinsi seperti Papua, Kalimantan itu belum bebas, ya kita harus juga hati-hati. Jadi saya titip Ibu Bapak, kalau ada masyarakat di sini yang mau kerja ke Papua atau kerja ke Kalimantan, pulang, ya kalau ada gejala malaria, tolong segera datang ke puskesmas atau petugas kesehatan yang terdekat. Ya, karena betapa pentingnya, nanti kalau ada satu yang sakit malaria, khawatirnya nanti menularkan pada tetangganya atau keluarga serumah. Dan kita tidak ingin seperti itu, ya. Biarlah luar Jawa masih belum bebas malaria, dan penting adalah bagaimana Jawa Timur dan kota Kabupaten Blitar ini bebas malaria. Ibu Bapak sekalian, dan upaya pencegahan yang paling efektif oleh para ahli sudah dilakukan kajiannya adalah dengan kita tidur pakai itu yang paling efektif dan sudah dilaksanakan. Ya, satu-satunya cara yang bisa supaya kita tidak tergigit nyamuk pembawa penyakit malaria. Dan saya titip, nah sekarang yang ketiga ini, Bapak Ibu, kalau nanti Pak Bupati sudah membagikan, tentunya nanti Pak Bupati juga ada beberapa pesan penting, saya juga pesan bahwa tolong dipakai. Jangan nanti petugas puskesmas atau siapa kader dari tim PKK melihat, loh ini kemarin kelambu sudah dibagikan kok nggak dipakai, malah dipakai untuk apa kira-kira? Untuk tenda-tendaan atau untuk rekreasi, ya jangan, ya. Tetap harus dipakai. Jadi pagi hari ini Kabupaten Blitar mendapatkan bantuan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, yaitu bantuan kelambu untuk mengamankan ya dari serangan malaria saat masyarakat tidur itu pakai kelambu. Nah, ini
Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar tadi sudah menyampaikan laporan, bantuan dari provinsi ini diarahkan di beberapa desa di wilayah pantai. Untuk Blitar yaitu Desa Ringin Rejo, Kecamatan Wates, tepatnya itu di Jolo Sutro itu. Terus kemudian di Desa Serang, tepatnya di Pantai Serang, kemudian Desa Tambarjo di bibir Pantai Tambarjo, terus kemudian Desa Belulang, Kecamatan Bakung, tepatnya di Pantai Pasur. Yang saya sebutkan titik-titik itu ada pemukiman penduduk, ya. Dan di situ ada pertemuan antara sungai dengan bibir laut. Yang menurut keterangan dari Dr. Kospadani ini adalah tempat apa ya berkembangnya perlindungannya bibit-bibit nyamuk malaria ya. Perindukan nyamuk malaria. Nah, oleh karena itu daerah-daerah tersebut diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan kelambu dari Dinas Kesehatan Provinsi.